North Sumatra. A sign of God's love, given with full affection. A piece of heaven attached to the earth. Home of the world's largest ancient volcanic lake that holds a thousand legends and mysteries. A land for diverse cultural conformity where civilizations live in harmony. A place of dignified tolerance where the seeds of hope are planted, grown, and reaped for prosperity. The genuine miniature of Indonesia. By declaring the tagline transformation towards the ultimate, Universitas Sumatera Utara is ready to transform into an international standard university with excellent local characteristics. I am Murianto Amin, presenting you Universitas Sumatera Utara. Starting from Universitas Sumatera Utara Foundation, which collected moral and material support from the people of North Sumatra and Aceh, on August 20, 1952, the Faculty of Medicine was successfully established. USU was inaugurated as the seventh state university in Indonesia by the first President of the Republic of Indonesia, Sukarno, on November 20, 1957. Located in Medan City, North Sumatra, USU consists of two campuses located in Jalan Dr. Mansur and Kuala Bekala. USU has 15 faculties, one graduate school with 163 study programs, and one experimental garden covering an area of 300 hectares located in the Tambunan area, Langkat Regency. USU has the vision of becoming a university that has academic excellence as a barometer of scientific advancement that can contend in the global world. Carrying a new spirit, transformation towards the ultimate supports the entire USU academic community to make significant changes to their mindset and work culture per the demands of bureaucratic reform and technological acceleration. Transformation towards the ultimate is indicated by a series of transformations in various sectors. The transformation is realized through collaboration and synergy between the academic community and various parties to create excellent high education services implemented through Tri Dharma. Campus digitization is an absolute must to provide the best service. Various digital services are provided by USU, such as ASA, eOffice, eAgenda, PPID, and also telemedicine. Telemedicine provides easy access for medical treatment to the public through their gadgets. USU has received an A accreditation and is included in Cluster 1 of the Indonesian Ministry of Education and Culture 2020 rankings and ranked 15th university in Indonesia by the Times Higher Education Impact Rankings. USU has also established itself as a part of the international education community. USU is ranked first nationally and ranked 305th in the world in the field of agriculture and biological science at the university level by the Skimago Institutions rankings. In addition, USU is ranked 1201 plus in the world with QS Stars 3 on the Kwakbarelli Simmons World University Rankings 2022 rating agency. As a commercial university, USU is committed to encouraging research to create an USU enterprise by establishing the Institute of Innovation and Business Technology Incubation, or LINCS. LINCS is a place for innovation and research products of USU's academic community to make contributions to society. Some of these innovative products are being prepared for mass production by cooperating with the industrial world and other universities as the implementation of the Merdeka Belajar Kampus Merdeka program. Merdeka Belajar Kampus Merdeka program is a manifestation of learning by combining theoretical and practical aspects to create excellent human resources.
USU collaborates with various partners, from the state-owned company to the government sector, with the aim of creating graduates who are ready and able to follow the needs of the industry and the market. To support comprehensive learning, USU provides integrated facilities. Various facilities available include USU Hospital, Dental and Oral Hospital, Integrated Laboratory, Student Workshop, Auditorium, Student Center, Pancasila Building, International Guest House, Cafeteria, Student Dormitory, Garden, and various sports facilities. The spirit of transformation towards the ultimate within the scope of the Dharma is a manifestation of USU's commitment to produce excellent human resources for the advance of Indonesia. USU believes that the contribution of all parties is the main key in the effort to transform to be superior. USU, the pride of North Sumatra for Indonesia, transforming to be the best in the world. Thank you.
Acara pengambilan sumpah dan pelantikan gelar dokter gigi spesialis konservasi gigi dan dokter gigi spesialis ortodonti Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara, Rabu 21 Desember 2022, Ruang Najir Alwi, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara. Kepada para hadirin tamu undangan dan peserta peresmian dipersilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan karena acara akan segera dimulai. Hadirin dimohonkan untuk berdiri. Prosesi memasuki ruangan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para hadirin dipersilakan untuk duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara hari ini. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau nantinya. Amin ya rabbal alamin. Suatu kehormatan tentunya bagi saya berkesempatan untuk membawakan acara yang paling dinanti para dokter gigi, program spesialis ini. Acara pengambilan sumpah dan pelantikan gelar dokter gigi spesialis konservasi gigi dan spesialis ortodonti Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara tahun ajaran 2022-2023 segera dimulai.
Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara, Dr. Dr. Gigi Esi Oktiara SPKGA, Wakil Dekan 1, Dr. Dr. Gigi Olivia Afrianti Hanafia SPBM Konsultan, Wakil Dekan 2, Dr. Dr. Gigi Rini Oktavia Nasution MKS SP Verio Konsultan, Wakil Dekan 3, Dr. Dr. Gigi Pitu Wulandari SPSI SP Verio Konsultan. Yang kami hormati Ketua Program Studi Spesialis Konservasi Gigi Dr. Gigi Wandania Farahani MDSC SPKG Konsultan. Ketua Program Studi Spesialis Ortodonti Dr. Gigi Erliera Spesialis Ortodonti Konsultan. Sekretaris Program Studi Spesialis Konservasi Gigi Dr. Gigi Widi Prastia SPKG Konsultan. Sekretaris Program Studi Spesialis Ortodonti Dr. Gigi Aditya Rahmawati Spesialis Ortodonti Konsultan. Kepala Departemen Konservasi Gigi Dr. Gigi Nevianti MKS SPKG Konsultan. Kepala Departemen Ortodonti Dr. Gigi Siti Bahira Spesialis Ortodonti Konsultan atau yang mewakili. Yang kami hormati para guru besar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara dan guru besar Universitas Sumatera Utara, Ketua Ikatan Profesi Spesialis Konservasi Gigi, Ketua Ikatan Profesi Spesialis Ortodonti atau yang mewakili, Direktur RSGM beserta jajarannya dan staf pengajar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara, Direktur Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara beserta jajarannya. Selamat datang kami ucapkan kepada para dokter gigi spesialis konservasi gigi dan dokter gigi spesialis ortodonti yang baru akan diresmikan gelarnya dan dengan keluarga masing-masing pada acara peresmian gelar dokter gigi spesialis konservasi gigi dokter gigi spesialis ortodonti tahun ajaran 2022-2023. Pembacaan doa dibawakan Dr. Irham Khalid Gimnastiar. Kepada dokter kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita bersama berdoa menengadahkan tangan kita ke hadirat Allah. Dan pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk memimpin doa dalam agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li dhalali wajhikal karimil azimi sultanik. Allahumma fir lana dhunubana wa dhunuba wali walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma anzilir rahmata wassihata wassalamah wal afiyata wan najaha ilayna birahmatika ya khairal munzilin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu
dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk dalam urusan kami. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengamalkan sumpah dokter kami, kemampuan untuk peduli dengan sesama, kemampuan untuk selalu mementingkan orang lain dan untuk menjalankan profesi yang mulia ini secara profesional. Ya Allah yang Maha Penyayang, berikanlah kepada kedua orang tua kami, guru-guru kami, segenap sivitas akademika, segenap pembimbing, staf dan karyawan, dan pasien di rumah sakit dan puskesmas tempat kami menimba ilmu, kesehatan, petunjuk yang baik, dan berikanlah kemuliaan kepada mereka. Allahumma ya Allah, Allahumma ya mujibas sa'ilin, Tuhan yang maha luas rahmat-Mu, kami meyakini segala firman-Mu, bahwa orang-orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya beberapa derajat. Maka daripada itu ya Allah, angkatlah derajat kami yang hadir pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah pada hari ini. Berikanlah kami kemudahan untuk mendapatkan apa yang kami cita-citakan. Jadikanlah ilmu yang kami peroleh sebagai bekal untuk mengharapkan dan mencari ridho darimu ya Allah, untuk menjadi bekal kami beribadah kepadamu dalam menuntut segala bentuk keridhoanmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan tambahan bekal ilmu yang kami terima pada saat ini, jadikanlah kami insan yang senantiasa cerdas, tangguh dan istiqomah dalam meningkatkan pengabdian kami untuk membangun kualitas kesehatan anak bangsa sehingga terwujud insan yang sehat, berkarakter mulia, bertakwa, mandiri dan cendekia. Anugerahilah kami kekuatan dan kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang kami terima. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dokter kami ucapkan. Acara selanjutnya, pembacaan kurikulum vitae dan peresmian gelar dokter gigi spesialis oleh Ketua Program Studi Spesialis Konservasi Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara kepada Dr. Gigi Wandania Farhani MDSC SPKG Konsultan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara beserta jajarannya, Direktur RSGM Universitas Sumatera Utara, Direktur Rumah Sakit Khairuddin Pelubis dan yang mewakili, Ketua Dewan Pertimbangan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara, Ketua PDGI Pengurus Wilayah Sumatera Utara, Ketua PDGI Cabang Medan, para Ketua Ikatan Profesi, IKORTI, IKORGI, IPROSI, dan IPERI, Ketua Ikatan Alumni Dokter Gigi Spesialis dan seluruh alumni, seluruh guru besar, Ketua Departemen, Ketua Program Studi dan staf pengajar, serta seluruh undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan
untuk menghadiri acara pengambilan sumpah dan pelantikan dokter gigi spesialis Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara pada hari ini. Walaupun saat ini masa pandemi COVID-19 belum dinyatakan berakhir, proses pendidikan diusahakan tetap berjalan dengan tetap baik dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kegiatan pembelajaran akademik seperti kuliah, seminar, studi kasus, dan tutorial dilaksanakan secara daring sebagai salah satu upaya pencegahan penularan COVID-19. Sedangkan skills lab dan kegiatan klinik dilakukan secara blended learning, yaitu kombinasi daring dan luring yang menjadi pilihan kami untuk menjalankan proses belajar mengajar di program studi spesialis. Alhamdulillah, pada hari ini satu orang peserta didik program pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi angkatan 9 berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan tepat waktu, yaitu 6 semester. Selanjutnya saya akan membacakan kurikulum vitae calon dokter gigi spesialis konservasi yang akan diresmikan gelarnya. Alumni ke-49, dokter gigi Nelmi Wahyuni, lahir di Tinjauan 12 November 1985. Anak kedua dari 3 bersaudara dari Bapak almarhum Haji Nilwan Siregar dan Ibu Hajah Lindawati Tampubolon, telah mengikuti pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara dengan tesis berjudul Pengaruh Penambahan Propolis Nanopartikel 5% pada Sealer Berbasis Epoksi Resin dan bioseramik terhadap pertumbuhan efekalis ATCC 29212 dan penetrasi sealer ke tubulus dentin. Dengan dosen pembimbing, Dr. Gigi Nevianti, MKes, spesialis konservasi gigi konsultan, dan Profesor Dr. Dwi Suyanto, MSc, dan telah menjalani kegiatan ilmiah dan profesi sesuai dengan kurikulum program pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi. Telah menjalankan kegiatan ilmiah dan profesi sesuai dengan kurikulum program pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi dengan IPK 3,59 dengan predikat sangat memuaskan. Telah mempresentasikan 3 karya ilmiah pada seminar internasional dan nasional, telah mempublikasikan 2 karya ilmiah pada jurnal internasional, telah melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang konservasi gigi, telah mengikuti kursus dan seminar dalam bidang konservasi gigi di tingkat nasional dan internasional. Saat ini, Dr. Gigi Nelmi Wahyuni telah berhak menyandang gelar spesialis konservasi gigi di belakang namanya. Demikian acara pengambilan sumpah dan pelantikan dokter gigi spesialis konservasi gigi yang baru. Saya ucapkan selamat dan sukses kepada Dr. Gigi Nelmi beserta seluruh keluarga yang ikut berbahagia menyaksikan keberhasilannya pada hari ini. Tak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para guru besar, para dosen, pimpinan fakultas, tenaga pendidikan, dan seluruh mitra kerjasama yang ikut berperan dan berkontribusi dalam proses pendidikan di program spesialis konservasi gigi. Tak ada jalan yang tak berlubang. Tak ada manusia yang sempurna. Semua tetap memiliki kekurangan di samping kelebihannya. Kami sebagai pengelola program studi dan dosen juga tidak luput dari kekurangannya. Maka pada kesempatan yang berharga ini, kami menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan selama proses pendidikan. Bawalah bekal yang baik dari proses pendidikan yang dijalani
Jadilah seorang profesional yang menjunjung tinggi nama baik profesi dan alma mater Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara, dimanapun sejawat bertugas. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dokter. Dan acara selanjutnya, pembacaan kurikulum vitae dan peresmian gelar dokter gigi spesialis oleh Ketua Program Studi Spesialis Ortodonti Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara. Kepada dokter gigi Erliera, spesialis ortodonti konsultan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Gigi USU dan seluruh dekanat 1, 2, dan 3 yang saya hormati. Yang saya hormati kepada seluruh guru besar, ketua DPF, ketua departemen, ketua program studi PPDGS, dan staf pengajar di lingkungan FKG USU. Tidak lupa saya hormati juga kepada Ketua Ikatan Ikorgi dan Ikorti yang berbahagia, wisudawan dan wisudawati beserta seluruh keluarga yang disayangi. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena karunia dan rahmatnya kita berada di sini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia pada acara peresmian gelar dokter gigi spesialis dan pengangkatan sumpah. Tidak lupa salawat beriring salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi ini saya selaku ketua program studi akan mengucapkan selamat dan keberhasilan kepada PPDGS kita semuanya. Dan saya akan lanjutkan dengan pembacaan CV mahasiswa program studi ortodonti. Alumni ke-80 Dr. Gigi Kristi Unawati Sutan lahir di Medan pada tanggal 16 Juli 1995. Anak keempat dari Bapak Sutan Firman dan Ibu Loliani. Telah mengikuti pendidikan program studi gigi spesialis ortodonti FKG USU sejak September 2019 sampai Juni 2022 dengan tesis berjudul The Relationship of Maxillary Arch Dimension with Vertical Facial Morphology in Proto-Malay Race dengan dosen pembimbing Hilda Fitria Lubis, dokter gigi spesialis ortodonti konsultan, dan Mimi Marina Lubis, dokter gigi spesialis ortodonti konsultan. Telah menjalani kegiatan ilmiah dan profesi sesuai dengan kurikulum program pendidikan dokter gigi spesialis ortodonti, memiliki IPK dokter gigi spesialis 3,92 dengan predikat sangat memuaskan. Telah mempresentasikan 5 karya ilmiah pada seminar internasional dan nasional, telah mempublikasikan 1 karya ilmiah dan jurnal nasional, dan memiliki prestasi unggulan. Telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ortodonti dan telah mengikuti seminar ortodonti di tingkat internasional dan nasional. Dr. Gigi Kristinawati Sutan, sejak saat ini telah berhak menyandang gelar spesialis ortodonti atau SPOR di belakang namanya. Selanjutnya, saya akan membacakan alumni ke-81, Dr. Gigi Suci Purnamasari, lahir di Medan pada tanggal 28 Februari 1987, anak ketiga dari Bapak Dr. Andesuria Dharma,
MPD, dan Ibu almarhum Krisma B. Suryadi SPD, istri dari Bapak Fahru Rozi AMD, telah mengikuti pendidikan dokter gigi spesialis ortodonti FKG USU sejak September 2018 hingga Juni 2022 dengan tesis berjudul A Correlative Study of the Changes in Labial and Palatal Alveolar Bone Thickness During Maxillary Incisor Retraction dengan dosen pembimbing Mimi Marina Lubis, dokter gigi spesialis ortodonti konsultan, dan Muslim Yusuf, dokter gigi spesialis ortodonti konsultan, telah menjalani kegiatan ilmiah dan profesi sesuai dengan kurikulum program pendidikan dokter gigi spesialis ortodonti. Memiliki IPK dokter gigi spesialis 3,87 dengan predikat sangat memuaskan. Telah mempresentasikan 4 karya ilmiah pada seminar internasional dan nasional, mempublikasikan 1 karya ilmiah pada jurnal nasional, dan telah melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang ortodonti dan mengikuti seminar ortodonti di tingkat internasional dan nasional. Dr. Gigi Suci Purnamasari sejak saat ini telah berhak menyandang gelar spesialis ortodonti atau special SP Ort di belakang namanya. Alumni ke-82, Dr. Gigi Davin, lahir di Medan pada tanggal 28 Maret 1994, anak kedua dari Bapak Irwan Wijaya dan Ibu Syariada, suami dari Catherine Kartadinata, Arad, RAD, RTS, telah mengikuti pendidikan dokter gigi spesialis ortodonti FKG USU sejak September 2018 hingga Juni 2022 dengan tesis berjudul Orthodontic Supernighty Edge Wire Deflection in Chlorhexidine, Chlorhexidine Fluoride and Chitosan Mouthwash dengan dosen pembimbing Erliera dokter gigi spesialis ortodonti konsultan dan Mimi Marina Lubis dokter gigi ortodonti konsultan. Telah menjalani kegiatan ilmiah dan profesi sesuai dengan kurikulum program pendidikan dokter gigi spesialis ortodonti. Memiliki IPK dokter gigi spesialis 3,85 dengan predikat sangat memuaskan. Telah mempresentasikan 5 karya ilmiah pada seminar internasional dan nasional. Telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ortodonti dan telah mengikuti seminar ortodonti tingkat internasional dan nasional. Dr. Gigi Davin sejak saat ini telah berhak menyandang gelar spesialis ortodonti atau SP Ort di belakang namanya. Alumni ke-83, Dr. Gigi Maurina Desta, lahir di Duri pada tanggal 31 Agustus 1981, anak keenam dari Bapak Amon Manurung dan Ibu Idawati Sirait, istri dari Bapak Dr. Tommy Kandilala Siahaan MKM, telah mengikuti pendidikan dokter gigi spesialis ortodonti FKG USU sejak September 2018 hingga Juni 2022 dengan tesis berjudul Effect of Vertical Dimensions Changes on Facial Harmony Value in Class 1 Skeletal Malocclusion dengan dosen pembimbing Profesor H. Nazaruddin Dr. Gigi CORD PhD Spesialis Ortodonti Konsultan dan Dr. Gigi Siti Bahira Spesialis Ortodonti Konsultan. Telah menjalani kegiatan ilmiah dan profesi sesuai dengan kurikulum program pendidikan Dr. Gigi Spesialis Ortodonti. Memiliki IPK Dr. Gigi Spesialis 3,82 dengan predikat sangat memuaskan. Telah mempresentasikan 4 karya ilmiah pada seminar internasional dan nasional, telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ortodonti dan telah mengikuti seminar ortodonti tingkat internasional dan nasional. Dr. Gigi Maurina Desta sejak saat ini telah berhak menyandang gelar spesialis ortodonti atau SP Ort di belakang namanya.
alumni ke-84. Dr. Gigi Serliana Yanita, lahir di Medan pada tanggal 22 September 1990, anak pertama dari Bapak Joko Mulia dan Ibu Yeni. Telah mengikuti pendidikan Dr. Gigi Spesialis Ortodonti FKG USU sejak September 2018 sampai Juni 2022 dengan tesis berjudul Pengaruh Ekstrak Etanol Daun Mobe Artocarpus lacucha Rox terhadap kekuatan geser perlekatan bracket logam dengan dosen pembimbing Siti Bahirah Dr. Gigi Spesialis Ortodonti Konsultan dan Muslim Yusuf Dr. Gigi Spesialis Ortodonti Konsultan. Telah menjalani kegiatan ilmiah dan profesi sesuai dengan kurikulum program pendidikan Dr. Gigi Spesialis Ortodonti. Memiliki IPK Dr. Gigi Spesialis 3,8 dengan predikat sangat memuaskan. Telah mempresentasikan 4 karya ilmiah pada seminar internasional dan nasional, telah melaksanakan pengabdian pada masyarakat di bidang ortodonti, telah mengikuti seminar ortodonti di tingkat internasional dan nasional. Dr. Gigi Serliana Yanita sejak saat ini telah berhak menyandang gelar spesialis ortodonti atau SP-Ort di belakang namanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari program studi ortodonti PPDGS ortodonti mengucapkan selamat atas keberhasilan Ananda meraih gelas SP-Ort dan akan membawa manfaat kepada pribadi, keluarga, dan bagi masyarakat. Kami memohon maaf sebelumnya bila program studi memiliki banyak kekhilafan atau kesalahan. Semoga semakin berbinar. Sekali lagi, selamat. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dokter. Acara selanjutnya, pembacaan lafal sumpah Dr. Gigi Spesialis Konservasi Gigi dan Dr. Gigi Spesialis Ortodonti yang akan dipimpin oleh Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara Dr. Dr. Gigi Esi Oktiara SPKGA. Kepada dokter dipersilakan. Kepada semua dokter gigi spesialis yang akan dilantik, dipersilakan berdiri di depan. Rohaniawan ataupun pemuka agama Islam dipersilakan mempersiapkan segala sesuatunya. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Demi Allah, saya berikrar, saya bersumpah atas diri saya terhadap segala sesuatu yang menjadi beban profesi spesialis saya. Maka daripada itu, ridhoilah ikrar dan sumpah kami, ya Allah. Dipersilahkan segala sesuatunya. Ikuti apa yang saya ungkapkan. Namo Sang Hyang Adibudaya. Namo Tassa Bhagavato. Namo Tassa Bhagavato. Arahato Samma Sambuddhassa. Arahato Samma Buddhassa. Namo Sabbe Bodhisattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya. Mahasattvaya. Terpujilah Sang Hyang Adibuddha.
Tuhan Yang Maha Esa, Musawada Wiramani, Sikapadang Samadhiyami. Saya bertekad akan melatih diri tidak mengatakan yang tidak benar dan menjaga rahasia keilmuan. Sabisa Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk turut berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita mengikuti acara mengangkat sumpah dalam etika profesi. Makna mengangkat sumpah bagi orang Kristen adalah berjanji dengan sepenuh hati kepada Tuhan untuk menjalankan apa yang diucapkan dalam sumpah dokter gigi spesialis dan sedia mempertanggungjawabkannya di hari kedatangan Tuhan. Ayat pemandu janji hari ini adalah Matius 20 ayat 28. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Saudara yang mengangkat janji pada hari ini, ucapkanlah doa yang saya bacakan ini. Ya Allah yang Maha Tahu, yang menilai hati dan pikiran kami, kami berjanji menjalankan profesi kami sebagai dokter gigi spesialis. Menjalankan profesi kami sebagai dokter gigi spesialis. Seperti yang kami janjikan hari ini. Seperti yang kami janjikan hari ini. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Kami memohon. Kami memohon. Mampukanlah kami. Mampukanlah kami. Untuk memanfaatkan pengetahuan dan keahlian kami. Untuk memanfaatkan kemampuan dan keahlian kami. Menolong sesama. Menolong sesama. Dengan tulus ikhlas. Jujur. Jujur. Cinta kasih. Cinta kasih. Dan dengan semangat pengabdian. Dan dengan semangat pengabdian. Seperti Yesus Kristus. Seperti Yesus Kristus. Yang datang untuk melayani bukan dilayani. Yang datang untuk melayani bukan dilayani. Dengarkanlah janji profesi dan doa ini. Dengarkanlah janji profesi dan doa ini. Dalam Yesus Kristus Sang Penebus. Dalam Yesus Kristus Sang Penebus. Kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Sekarang dengarkanlah janji Tuhan kepada saudara. Tuhan yang selalu setia, Ia akan meneguhkan saudara dan melindungi saudara dari yang jahat. Demi nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Lafaz sumpah janji dokter gigi spesialis. Bagi beragama Islam, silakan mengucapkan. Demi Allah. Bagi beragama Buddha, silakan mengucapkan. Demi apa? Ma Kristen Protestan, silakan mengucapkan. Saya bersumpah berjanji bahwa akan membaktikan hidup saya, saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan pri kemanusiaan, guna kepentingan pri kemanusiaan terutama dalam bidang kesehatan, terutama dalam bidang kesehatan. Saya akan menjalankan tugas saya, saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya sesuai dengan martabat, sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran gigi spesialis. Dan tradisi luhur jabatan dokter gigi spesialis. Saya akan merahasiakan segala sesuatu. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya. Yang saya ketahui karena pekerjaan saya. Ya. Dan keilmuan saya sebagai dokter gigi spesialis. Dan keilmuan saya sebagai dokter gigi spesialis. Sekalipun diancam, sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan,
saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran gigi spesialis saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum pri kemanusiaan dalam menunaikan kewajiban saya saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan kebangsaan kesukuan politik kepartaian atau kedudukan sosial saya ikrarkan sumpah janji ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsafan. Kepada para dekanat dan juga kepada dokter gigi spesialis dan rohaniawan dipersilakan untuk duduk kembali. Penandatanganan sumpah dan penyerahan tanda kelulusan. Kepada para dekanat, kami mohonkan untuk berdiri. Kepada Dr. Gigi, Nelmi Wahyuni, spesialis konservasi gigi, dipersilakan. Kepada Dr. Gigi Kristinawati Sutan, spesialis ortodonti, dipersilakan. Kepada Dr. Gigi Suci Purnamasari, spesialis ortodonti, dipersilakan. Kepada Dr. Gigi Davin, spesialis ortodonti, dipersilakan. Kepada Dr. Gigi Maurina Desta, spesialis ortodonti, dipersilakan. Kepada Dr. Gigi Serliana Yanita, spesialis ortodonti, dipersilakan.
Para dekanat dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, penyerahan penghargaan untuk mahasiswa berprestasi dan nilai IPK tertinggi program studi spesialis ortodonti yang akan diberikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara dan didampingi oleh Ketua Program Studi Spesialis Ortodonti. Mahasiswa berprestasi dan IPK tertinggi, Dr. Gigi Kristinawati Sutan, Spesialis Ortodonti. Selanjutnya, mahasiswa berprestasi, Dr. Gigi Davin, spesialis ortodonti. Selanjutnya, mahasiswa berprestasi, Dr. Gigi Serliana Yanita, spesialis ortodonti. Kepada para mahasiswa yang berprestasi, kami mohonkan untuk foto bersama kembali. Selamat kami ucapkan kepada mahasiswa berprestasi. Dan terima kasih kepada dekan dan juga ketua jurusan untuk bisa duduk kembali. Acara selanjutnya, kata sambutan Ketua Ikatan Konservasi Gigi Medan kepada Dr. Gigi Dennis MDSC SPKG Konsultan, dipersilakan. Tes. Yang terhormat Ibu Dekan FKG USU, yang terhormat Wakil Dekan 1, 2, dan 3 FKG USU, yang terhormat para guru besar, para ketua departemen, juga ketua prodi, seluruh staf pengajar FKG USU, seluruh tenaga pendidik, yang saya hormati yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan dan juga para undangan yang hadir,
serta yang mewakili PDGI. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat kepada dokter gigi spesialis yang baru dilantik pada pagi hari ini dan buat keluarga. Pesan kami dari IKORGI untuk dokter gigi spesialis yaitu tes-tes. Mohon maaf. Jadi pesan kami untuk Dr. Nelmi Wayuni SPKG yang baru dilantik pada pagi hari ini agar terus bisa mengupdate ilmu dengan menghadiri dan mengikuti event-event dan juga adanya kegiatan dari IKORGI, baik IKORGI cabang maupun juga dari PP IKORGI. Juga dikarenakan adanya kewajiban bagi Dr. Gigi SPKG untuk mengumpulkan sejumlah SKP yang lebih tinggi daripada SKP Dr. Gigi umum. Jadi harapan kami agar Dr. Nami bisa terus mengupdate ilmu, menghadiri event-event seminar dan juga hands-on ataupun kursus. Dan juga harapan kami dari IKORGI agar Nami bisa juga terlibat aktif dalam IKORGI cabang. Dan juga kita bersyukur dengan bertambahnya satu orang anggota IKORGI biasa yang sewaktu resident beliau adalah anggota IKORGI muda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan lagi sekali lagi selamat kepada Naomi dan juga keluarga dan juga pada seluruh spesialis yang bertanding hari ini. Selamat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua IKORGI Medan. Selanjutnya kata sambutan Ketua Departemen Ortodonti Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara atau yang mewakili kepada Dokter Gigi Mimi Marina Lubis, spesialis ortodonti konsultan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dekan FKG USU, para Wakil Dekan 1, 2, dan 3, para guru besar, para ketua departemen, ketua program studi, para staf pengajar, kemudian dari yang kami hormati dari Ikatan Profesi, IKORGI dan IKORTI, para spesialis yang baru dilantik hari ini beserta keluarga dan tamu undangan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan karena kita masih diberi kesehatan kepada dari Allah untuk bisa mengikuti acara peresmian pemberian gelar dokter gigi spesialis ortodonti dan konservasi gigi pada hari ini. Kami mewakili dari Departemen Ortodonti dan dari Departemen Konservasi Gigi mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh dokter gigi spesialis yang baru diresmikan pada hari ini beserta keluarga. Dan terima kasih juga kepada keluarga atas segala dukungan moral dan material sehingga Ananda semua dapat menjadi spesialis pada hari ini. Kompetensi yang sudah Anda capai pada saat ini hendaklah terus dikembangkan seiring dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan terutama di bidang ortodonti dan konservasi gigi dengan mengikuti seminar dan pelatihan spesialistik baik itu nasional maupun internasional. Kemudian sebagai seorang dokter gigi spesialis yang baik senantiasa tetap menjaga nama baik alma mater tempat kita memperoleh gelar dokter gigi spesialis. Kemudian rasa terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh rekan staf pengajar di Departemen Ortodonti
dan Departemen Konservasi Gigi di Prodi Spesialis Ortodonti dan Prodi Spesialis Konservasi Gigi atas dukungan dan upaya selama ini dalam pengelolaan program pendidikan dokter gigi spesialis. Semoga pencapaian atas keberhasilan kita saat ini menjadi semangat untuk terus mengembangkan keilmuan kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Departemen Ortodonti Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara ataupun yang mewakili. Selanjutnya kata sambutan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara kepada Dr. Dr. Gigi S.I. Oktiara SPKGA dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati Wakil Dekan 1, 2, dan 3 FKG USU, Kaprodi, Kaprodi Orto, Kaprodi Konservasi, Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen Orto dan Konservasi, dan saya lihat di sini ada Ketua DPF Dr. Prof. Ameta dan ada Ketua Departemen dari Bedah Mulut dan staf pengajar yang berbahagia, dan juga di sini ada yang mewakili Kepala Dinas Kota Medan Dr. Juheri dan juga Ikatan Profesi dari IKORGI dan IKORTI dan juga tentu para spesialis ya yang diresmikan gelarnya hari ini dan para keluarga baik itu ada ayah, ibu maupun suami atau istri dan juga hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena dalam keadaan sehat kita dapat berkumpul dalam pagi hari di ruang Najir Alwi ini dan salawat kita berikan kepada baginda Rasulullah. Hari ini adalah hari yang berbahagia terutama bagi kelima ya. Enam orang ya spesialis yang diambil sumpahnya dan tentu ini merupakan hari yang ditunggu-tunggu karena sudah minimal 3 tahun ya melakukan kuliah kemudian klinik dan akhirnya membuat tesis. Dan hasilnya adalah menjadi spesialis, baik itu spesialis orto maupun spesialis konservasi. Nah, kami harap hasil dari 3 tahun ini dapat adik-adik semua manfaatkan untuk mengabdi ya di lingkungan tempat adik-adik bekerja kalau sudah ada di PNS atau di praktek pribadi ya dapat dimanfaatkan oleh orang banyak. Dan pesan kami seorang spesialis itu adalah membantu ya pasien yang tidak dapat dilakukan oleh dokter gigi umum. Nah, kita ambil alih untuk melakukan perawatan dan ditujukan untuk adalah yang paling utama adalah sosial karena tidak semua pasien kita itu ada uangnya. Nah, jadi ada satu sisi kita berbakti sosial dan ada satu sisi memang kita mengharapkan dana untuk kehidupan kita. Dan perjalanan panjang dalam membentuk saudara menjadi sosok yang kuat, sabar, tentu kelak akan menjadi orang yang berguna untuk keluarga dan masyarakat. Atas nama pimpinan dan seluruh sivitas akademik FKG USU, saya mengucapkan selamat terutama untuk keluarga yang telah banyak berkorban lahir dan batin. Semoga pengorbanan bapak, ibu, suami, istri dapat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita semua terutama para sejawat jangan pernah puas selesai pada hari ini. Kami harapkan tetap menambah ilmu dalam seminar, hands on,
dan kalau bisa melanjutkan studi ke S3 ya. Siapa tahu ada yang berminat langsung ke program doktor di FKG USU, kami terima dengan baik ya. Sebagai penutup, saya berharap agar tetap menjaga etika dalam berkomunikasi, etika dalam berorganisasi, dan etika dalam berprofesi. Utamakan kejujuran, disiplin, dan paling penting jadilah insan yang hebat, tetap rendah hati. Jangan puas dengan apa yang sudah diperoleh pada saat ini. FKG USU adalah rumah yang harus kita lihat. Seringlah datang ya. Jangan pernah hanya untuk melegalisir ijazah ya datangnya ya. Tapi kalau ada kegiatan dari FKG USU, terutama gathering alumni, mohon dapat hadir ya. Kemudian ada kegiatan kampus, nanti sebentar lagi tahun 2023 kita ada ICDSU, berpartisipasilah di sana. Nah, kami harapkan apabila adik-adik semua telah menjadi seseorang manajer minimal, kami harapkan nanti kami akan memberikan email ya, academic reputation, untuk menyatakan bahwa USU adalah salah satu kampus yang terbaik di dunia ya. Karena ini fungsinya untuk meningkatkan nama USU juga ya. Jangan lupa kalau kita minta email, kita minta apa, mohon dapat dilakukan dan dapat mengisi academic reputation tersebut. Kami mohon maaf bila selama pendidikan ataupun ada sarana prasarana yang memang pastilah adik-adik bilang kurang puas, ini pasti kami akui ya, kami mohon maaf, tapi kami berjanji bertekad untuk mengembangkan dari tahun ke tahun untuk menjadi lebih baik. Dan terima kasih atas sumbangan adik-adik untuk FKG USU ya, untuk semakin sarana prasarana kita semakin lengkap. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara. Acara selanjutnya, serah terima dokter gigi spesialis yang telah disumpah dari Ketua Program Studi Dokter Gigi Spesialis kepada Ketua Ikatan Spesialis Konservasi Gigi, didampingi oleh Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara, kepada Dokter Gigi Dennis MDSC SPKG Konsultan dipersilakan, kepada Dokter Gigi Aditya Rahmawati Spesialis Ortodonti Konsultan dipersilakan, kepada Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara dipersilakan untuk mendampingi. Terima kasih kepada para dokter. Terima kasih kepada para dokter dan juga Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara untuk dapat duduk kembali. Penyerahan kenang-kenangan dari dokter gigi spesialis yang baru diresmikan gelarnya kepada
Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara, dan kepada program studi Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi, yang akan diwakili oleh Dokter Gigi Nelmi Wahyuni. Kami mohonkan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara dan Dokter Gigi Wandania Farani, MDSC SPKG Konsultan, dipersilakan untuk ke depan. Kami mohonkan kepada dekan untuk tetap berada di tempatnya. Selanjutnya penyerahan kenang-kenangan dari dokter gigi spesialis yang baru diresmikan gelarnya kepada Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara dan kepada program studi dokter gigi spesialis ortodonti yang akan diwakili oleh dokter gigi Morina Desta. Kepada dokter gigi Erliera, spesialis ortodonti konsultan, dipersilakan untuk ke depan. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara dan Ketua Program Studi Spesialis untuk dapat kembali. Acara selanjutnya, persembahan dari paduan suara Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara.
aku tabung ni pusu-pusuki pasabar maman pasabar maboru laupat ture-turea nunga matua jalasi togu-togu onmi si pasama si paridiona alani pasari toki togu omi si pasagama si paridiona alani pasari toki Martua Tuhan. Terima kasih kepada Paduan Suara Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Sumatera Utara. Acara selanjutnya, kata sambutan perwakilan dokter gigi spesialis yang baru diresmikan gelarnya, yang akan diwakili oleh dokter gigi Suci Purnamasari. Kepada dokter dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan merayakan momen sumpah dan pelantikan dokter gigi spesialis Universitas Sumatera Utara ini. Kepada yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Gigi USU, Dr. Dr. Gigi S.T. Oktiara, SPKGA, yang saya hormati Wakil Dekan 1, 2, 3 Fakultas Kedokteran Gigi USU, yang saya hormati Direktur RSGM USU dan Rumah Sakit yang bermitra, yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Departemen beserta Sekretaris dari seluruh Departemen FKG USU, yang saya hormati Ketua Program Studi beserta Sekretaris dari seluruh program studi, yang saya hormati para guru besar, Bapak Ibu dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara, yang saya hormati seluruh staf Departemen Ortodonsia, Konservasi Gigi dan FKG USU, yang saya hormati Ketua IKORGI dan IKORTI Cabang Medan, yang saya hormati Ketua PDGI Pengwil Sumut dan Ketua PDGI Kota Medan, yang saya hormati seluruh tamu undangan yang hadir, orang tua dan keluarga. Yang saya banggakan, teman sejawat yang berbahagia, rekan seperjuangan para dokter gigi spesialis yang baru saja dilantik dan diangkat sumpahnya pada hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya, Suci Purnamasari, mewakili teman-teman sejawat saya, dokter gigi spesialis ortodonsia dan spesialis konservasi gigi, untuk menyampaikan sambutan dan rasa terima kasih atas apa yang telah kami capai di titik ini. Izinkan saya bercerita sedikit tentang pengalaman yang masih teringat jelas saat seleksi wawancara saya dengan almarhumah Profesor Dr. Dr. Gigi Treliabul, SPRKG Konsultan di tahun 2018 lalu. Di sesi wawancara beliau bertanya kepada saya, apa yang bisa kamu janjikan kepada saya setelah lulus menjadi spesialis? Di situ saya sejenak tertegun, berpikir, apa maksud beliau bertanya? Setelah saya mencoba mengerti, dengan mantap pun saya menjawab, insya Allah dok, jika saya selesai nanti, saya akan mengabdikan ilmu saya dan bertanggung jawab dan mengabdikan ke masyarakat. Beliau pun berkata, saya pegang janji kamu, jika lulus, besar harapan saya agar kamu kembali ke masyarakat. Kalimat tersebut menjadi sebuah janji yang akan terus saya pegang dalam setiap langkah saya, dan saya yakin, begitu pula dengan teman-teman sejawat yang dilantik pada hari ini. Sungguh, masih terekam baik di benak saya saat pertama saya diterima sebagai residen. Ada kebahagiaan yang menggebu, semangat yang menderu, kebanggaan yang tak terhingga menjadi bagian dari sedikit orang yang berkesempatan untuk mengenyam pendidikan di kampus tercinta ini. Yang sebenarnya tidak pernah saya bayangkan di benak saya. Dan ternyata, perjalanan pendidikan spesialis ini tidaklah mudah. Perjalanan ini sungguhlah sangat spesial bagi kami, karena dengan berbagai latar belakang, baik usia dan pekerjaan yang berbeda, kami berusaha sekuat tenaga dan saling bahu-membahu, saling bekerja sama, saling mengingatkan dengan tulus dan ikhlas agar dapat menyelesaikan perjuangan ini. Dan Alhamdulillah,
hari yang telah kami tunggu-tunggu pun tiba. Maka, izinkanlah saya di momen ini memberikan penghargaan tertinggi dan ungkapan terima kasih tak ternilai kepada semua pihak yang karena jasa-jasanya telah mengantarkan kami hingga ke titik ini. Terima kasih kepada guru-guru besar, dosen-dosen kami yang telah berdedikasi sepenuh hati untuk membimbing dan memberikan ilmu kepada kami. Sesungguhnya, beliau-beliau ini tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga memberikan keteladanan terbaik sebagai seorang dokter gigi spesialis. Kami meyakini apa yang dosen-dosen kami berikan selama kami menimba ilmu adalah amalan mulia dengan pahala yang tidak akan pernah putus bahkan hingga akhir kehidupan nanti. Kami hanya dapat membalas semua jasa-jasa dokter dengan ucapan terima kasih dan doa yang tulus sehingga Tuhan yang Maha Pengasih dapat membalas jasa tersebut dengan kebaikan lain yang berlipat ganda. Dan pada kesempatan ini pula, kami semua anak didik memohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua kekhilafan dan kesalahan kami selama menjadi mahasiswa. Kami sadar betul tidak sedikit kesalahan yang kami perbuat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Bapak dan Ibu dosen semuanya. Tak lupa pula terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh staf Departemen Ortodonsia dan Konservasi Gigi serta FKG USU yang telah membantu segala keperluan kami selama menjalani pendidikan. Dan pada hari ini pula kami memohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan Bapak dan Ibu. Rekan-rekan seperjuangan, setelah acara ini berakhir, kita akan menjalani hidup sebagai dokter gigi spesialis yang setiap ucapan dan tindakannya terikat oleh sumpah. Dan setiap teladannya menjadi contoh bagi masyarakat. Di kampus ini kita dididik untuk menjadi dokter yang bukan hanya senang akan ilmu pengetahuan, tetapi juga berdedikasi dan mengabdi kepada masyarakat. Semoga kita dapat terus memegang teguh prinsip ini sepanjang hidup kita. Teruslah teguh menjadi dokter gigi spesialis yang berhati emas, sampai habis masa pengabdian kita, sampai tutup usia kita, sehingga sumpah yang kita bacakan hari ini dapat terwujudkan dengan sempurna dan dapat kita pertanggungjawabkan dengan baik di hari kemudian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberkahi dan memberi kekuatan untuk setiap langkah di perjalanan kita nantinya. Ucapan terima kasih kami persembahkan untuk semua orang tua, wali, dan keluarga yang kami hormati dan kami muliakan. Karena dengan mereka lah yang selama ini mendukung kami, mendengarkan setiap keluh, menemani setiap sedih, supporter paling lantang dalam ujian-ujian tersulit, dan pembela yang paling berani. Keluarga kita adalah yang paling terseduh ketika kita menghadapi kesedihan, dan juga yang paling berbinar ketika kita mendapatkan kebahagiaan. Terima kasih untuk setiap doa, sujud, isak di setiap malam dan siangmu. Doa-doa merekalah yang membuka jalan kami setiap kali menghadapi buntu. Terima kasih untuk semua harap dalam sholat, rindu dalam sunyi, sabar dalam lelah, serta tulus dalam harap. Tidak ada cinta yang lebih murni dari cinta kasih orang tua kepada anak-anaknya. Semoga semua cinta itu berbalas berkali lipat yang menjadi jalan setapak yang akan mengantarkanmu menuju syurga. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf bila selama saya berbicara terdapat kesalahan kata dan kekurangan bahasa. Semoga menjadi kebaikan dan manfaat bagi kita semua. Tanam pinang rapat-rapat, tumbuh pula pohon ceri. Kini ilmu telah didapat, saatnya kita untuk mengabdi. Tinggi sekali pohon kelapa, lebih tinggi dari nangka. Jasa guru jangan dilupa, sukses kita karena mereka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada dokter. Acara selanjutnya, penyerahan tanda kasih dari dokter gigi spesialis yang baru diresmikan kepada keluarga tercinta. Ibu, ibu, ibuku sayang, terlalu banyak pengorbananmu dari aku kecil, ibu. Masih teringat engkau menggendong dengan penuh cintamu, ibu. Di saat jam malammu terlelap, engkau terbangun karena tangisku, ibu. Engkau terbangun karena kebutuhanku, ibu. Betapa banyak waktumu tersisa, waktumu kau korbankan untukku, ibu. Sampai dengan hari ini, kau tetap berada di sini, ibu, mendampingiku dalam setiap langkah, dalam setiap waktu, ibu. Terima kasih, ibu, dalam setiap sujudmu, dalam setiap doamu, ibu. Engkau sebut namaku hingga aku menjadi seorang yang luar biasa. Ibu, ibuku sayang, waktumu tiada berarti, waktumu begitu berharga. Tapi engkau persilakan aku untuk mengambil sebagian waktumu, ibu. Kau biarkan aku memeluk, engkau biarkan aku mengambil separuh kebahagiaanmu demi aku. Kau selalu berada dalam setiap sulitku, dalam setiap ketidakberdayaanku. Kau selalu berada dalam setiap mimpi yang aku impikan, ibu. Doamu, ibu, doamu menjadi bagian yang terhebat dalam hidupku. Terima kasih, ibu. Suamiku tercinta, dalam setiap langkahku, dalam setiap perinjian cintaku, engkau selalu menjadi bagian benteng terhebat dalam hidupku. Engkau ada dalam setiap tetesan air mataku, engkau ada dalam setiap mimpiku. Suamiku, doamu menjadi bagian salah satu tujuan hebatku. Doamu membuat aku kuat dalam menghadapi segala rintangan, menghadapi segala tantangan. Terima kasih, ya suamiku tercinta, istriku tersayang, istriku tersayang. Engkaulah tulang rusukku, engkaulah yang menemaniku pada saat ini, nanti dan selamanya. Engkau selalu ada dalam setiap pianku, istriku tersayang. Terima kasih, engkau telah mendoakanku dalam setiap perihku, dalam setiap lukaku. Engkau menjadi bagian yang luar biasa. Suamiku, betapa begitu banyak waktumu engkau korbankan untukku. Sampai dengan hari ini, pelukmu, keluhmu selalu engkau abaikan demi aku. Demi aku yang sedang berjuang, demi aku yang sedang meraih impianku, demi aku yang sedang menggapai mimpi, asa, cita dan cintaku. Suamiku, pelukmu jadi hangat dalam setiap perjalananku, dalam setiap impianku. Terima kasih, suamiku, atas segala doa-doa. Bunda, ibuku sayang, engkaulah sinar di hatiku. Engkaulah cahaya yang membuatku terang. Engkau yang selalu ada dalam setiap tangisku. Bundaku sayang, ibuku sayang, jangan pernah engkau lupakan aku dalam setiap doamu, dalam setiap ucapmu. Ingatkan aku dalam setiap ilmuku, Bunda. Makasih, Bunda. Makasih, ibuku sayang. Terima kasih, keluargaku tercinta, atas semua dukunganmu, atas semua doa dan cinta kasihmu.
Acara selanjutnya, prosesi foto bersama diharapkan kepada seluruh dokter gigi spesialis yang telah dilantik untuk naik ke atas panggung. Terima kasih kepada seluruh para dokter, dipersilakan kembali ke tempat. Prosesi meninggalkan ruangan. Para hadirin sekalian dipersilakan untuk berdiri. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Kepada para dokter gigi spesialis yang telah dilantik untuk mengambil tempat di depan. Kepada para hadirin yang ingin mengucapkan selamat, kami persilakan. Sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada anggota prosesi, seluruh tamu undangan yang telah hadir, dan kepada seluruh para peserta acara pengambilan sumpah dan pelantikan gelar dokter gigi spesialis konservasi gigi dan dokter gigi spesialis ortodonti tahun ajaran 2022-2023 pada hari ini. Selamat dan sukses kepada seluruh dokter gigi spesialis yang baru diresmikan gelarnya pada hari ini. Semoga amanah dan dapat bermanfaat bagi pendidikan, masyarakat, serta nusa dan bangsa. Buah kedondong, buah ceri, dikasih gula enak sekali. Selamat kepada spesialis dokter gigi. Saya Kang Dadang MC pamit undur diri. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.